Halo, ketemu lagi bersama saya Romi dari Toko Batu Raden yang berada di Blok M Square, lantai basement, Blok C nomor 335-336. Oke, seperti biasa, saya kembali akan mereview seputaran batu permata dan hari ini edisinya adalah batu yellow sapphire ya. Origin dari Tanzania dengan berat di 4.07 karat ya. Dan batu ini juga pastinya sangat berkualitas karena dari segi komennya ini sangat bagus tanpa ada treatment atau no heat ya. Dan batu ini juga sudah bermemokan dari CGL yang berada di Jakarta dan sudah berbalut dengan ring perak micro setting. Jadi tampilannya juga sangat mewah sekali ya. Apalagi dari bentuk batunya ini benar-benar sangat bagus sekali dan pastinya sangat layak sekali untuk dikoleksi. Oke, untuk secara detailnya langsung kita simak aja ke video reviewnya. Ya, di sini sudah terpampang satu piece batu permata yang akan segera kita review dan di sini ada kotak batu cincin yang kotaknya transparan jadi kita bisa langsung lihat ya. Isi di dalam kotaknya ini ada satu piece batu berwarna kuning ya atau berwarna yellow dan kita bisa lihat langsung untuk warnanya ini sudah sangat intens sekali jadi warna kuningnya sudah benar-benar terlihat jelas ya dan dari kejauhan pun untuk lasernya ini sangat bagus sekali, jadi benar-benar sangat hidup karena nih batunya benar-benar kristal. Dan untuk clarity-nya pastinya ini sangat bagus. Nanti kita bisa lihat secara dekat ya. Nanti kita zoom dan kita buka saja isi kotaknya dan kita bisa lihat secara dekat ya. Langsung saya zoom nih. Jadi untuk warna yellow-nya ini benar-benar sangat intens sekali, benar-benar sangat nyata sekali. Dan untuk lasernya pun sangat bagus sekali ya, jadi lasernya benar-benar sangat hidup, dia gemericik dan benar-benar sangat bagus sekali clarity-nya dan kita bisa lihat jadi batu ini benar-benar sangat bersih jadi benar-benar sangat kristal sekali ya. Oke, untuk ringnya ini sudah memakai perak micro setting jadi tampilannya pun sudah sangat mewah sekali. Dan untuk dimensi batu ini juga sangat bagus, nanti secara detailnya kita bisa lihat di memonya. Dan coba kita ambil aja biar lebih jelas lagi. Ya, ini adalah batu yellow sapphire dengan kualitas yang sangat baik. Nanti untuk secara detailnya kita bisa lihat di memonya. Dan istimewanya dari batu ini adalah batu yang no heat ya, jadi tanpa ada treatment maupun pemanasan jadi benar-benar sangat natural sekali dan pastinya jarang sekali no heat dengan warna yang seperti ini dan sebagus ini ya jadi kita bisa lihat bahwa batu ini benar sangat berkualitas tinggi dari segi laser warna dan clarity-nya ini sudah sangat bagus sekali dan batu ini benar-benar sangat indah sekali dan kualitasnya sudah di atas rata-rata ya. Dan untuk dimensinya batunya sudah cukup bagus karena dari keratnya di 4.07 karat jadi benar-benar sangat pas sekali, sangat proporsional dari ketebalan dan bentuk mejanya nih cukup bagus jadi terlihat batu ini sudah cukup besar ya jadi benar-benar size-nya sudah masuk ke size middle atau size kantoran ya. Oke, kita lihat untuk kualitas batunya, dia benar-benar sangat gemericik sekali ya, terutama di lasernya ini benar-benar sangat dahsyat sekali. Kita bisa lihat sendiri untuk lasernya benar-benar sangat bagus, kristalnya juga benar-benar sangat bagus ya. Jadi untuk keseluruhan batu ini adalah batu yang berkualitas tinggi dan benar-benar sangat bagus. Dan pastinya ini sangat layak sekali untuk dikoleksi karena dari segi komennya ini adalah no heat ya, jadi sangat istimewa sekali ya.
Oke, di poin selanjutnya untuk bicara ringnya, ini sudah memakai perak micro setting, jadi tampilannya sudah sangat mewah. Dia bertaburkan zircon dan full zircon. Sekelilingnya semua pakai zircon dan di atas juga ada dua bar zircon. Pastinya ini tampilnya sudah sangat mewah sekali dan peraknya pun sangat nyaman sekali kalau dipakai ya, karena dia cukup tebal. Jadi seperti ini jatuh dari jari dan coba kita bisa lihat dari kejauhan, saya zoom out. Untuk lihat dari dimensi batu ini pastinya sudah sangat pas sekali ya untuk size kantoran. Karena di 4K sudah sangat cukup sekali ya batu untuk terlihat sangat enak di jari. Oke, dari kejauhan pun kita bisa lihat untuk segi warnanya, clarity dan lasernya sudah sangat bagus sekali ya. Oke, di poin selanjutnya untuk bicara suratnya, ini sudah bermemokan dari CG Lab yang berada di Jakarta dan kita bisa lihat untuk keterangannya ya. Di sini tertulis natural yellow sapphire corundum untuk beratnya di 4.07 karat dan untuk dimensinya 9.38 × 7.49 × 5.45 mm. Shape-nya octagon miscut, color-nya greenish yellow. Komennya NH itu ada no hit, origin dari Tanzania dan ini foto batunya jadi sama ya. Oke, ini bentuk fisik dari memonya yang berasal dari Cegel. Dan kita bisa kembali lagi ke batunya, jadi kita bisa nilai lagi untuk segi kualitas batu ini pastinya sudah di atas rata-rata ya. Masih batu ini benar-benar sangat berkelas karena dari segi komennya pun ini sudah sangat bagus, benar-benar natural ya, tanpa ada treatment sedikit pun dan pemanasan. Jadi istilahnya adalah yang tertulis di memonya adalah no heat ya. Oke, di poin terakhir untuk bicara harga, ini open price-nya di angka 30 juta ya. 30 juta pastinya sudah sangat sesuai sekali dengan kualitas batu tersebut. Jadi untuk beratnya di 4.07 karat dan ini istimewanya ada barang no heat dengan warna yang sangat bagus, dia ada greenish yellow-nya. Dan batu ini juga sudah bermemukan dari CG Lab. Jadi pastinya harga sudah menyesuaikan dengan kualitas batunya. Dan apalagi untuk diaplik ke ring Mas Brian, pastinya ini batu sangat lebih bagus lagi tampilannya dan pastinya akan bernilai tinggi lagi. Oke, saya rasa cukup untuk review di hari ini tentang batu yellow sapphire origin dari Tanzania dengan berat di 4.07 karat dengan komen no hit. Dari batunya benar-benar sangat natural yang sudah bermemukan dari CG Lab yang berada di Jakarta dan sudah memakai perak micro setting. Oke, jika ada pertanyaan yang lebih detail lagi, yang lebih jelas lagi, silakan hubungi saya di WhatsApp dan saya pun sangat berterima kasih bagi Anda yang telah menonton video ini. Semoga video ini akan menjadi suatu yang bermanfaat ya nantinya buat Anda ya. Oke, akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih dan salam sehat selalu untuk kalian. Terima kasih.